Halo guys, gimana kabarnya? Sorry, beberapa minggu ini gue belum bisa update video lagi setelah beberapa kali gue harus pindah tempat. Dan ini adalah tempat terakhir dimana gue baru pindah beberapa minggu ini. Termasuk salah satunya, gue juga harus pindah-pindah alat, gue harus nge-set tempat juga. Dan buat teman-teman yang kemarin ngecek collab buat video di YouTube, gue mau minta maaf terlebih dahulu karena sebagai salah satu YouTubers pemula, gue juga harus bagi waktu buat semuanya. Hari ini gue bakal unboxing dan review buku dari Comic Ik. Sebenarnya ini bukunya udah agak lama, cuman karena gue baru bisa sempat beberapa hari yang lalu beli, gue bakal unboxing dan review hari ini. Ini ada novel edition Comic Ik Casino King Part 1. Filmnya sudah rilis tahun kemarin. Dan buat kalian yang sudah nonton pasti udah tahu seperti apa jalan ceritanya. Sebenarnya buku ini juga gak jauh beda sama ceritanya. Dan kemarin ada kabar bahwa untuk Comic Ik Casino King yang Part 2 sudah rilis di bioskop dan kalian juga bisa nonton. Untuk tanggal rilisnya bisa kalian lihat di sini, di bawah ini. Dan untuk trailernya juga kalian bisa lihat di bio. Nah, khusus untuk hari ini gue bakal unboxing review bukunya yang part 1. Jadi kalau kalian ingin lihat seperti apa isinya, hari ini gue bakal tunjukin karena di channel lain gak ada. Gue bakal unboxing review seperti apa isinya. Oke, seperti itu ya hasilnya. Nah, untuk yang asli itu pasti ada kayak gininya. Ini adalah pembatas bukunya. Kemudian ini adalah novel edition Comic Ik Casino King Part 1 dari penerbit Malio Kreatif, Jalan Buncit Raya nomor 18E, Warung Buncit, Jakarta 12740. Ini sudah gue beli buku ini, udah masuk cetakan ke kedua ya. Oke. Okay. Nah, ini prolognya. Jadi prolog itu istilah dalam buku itu garis besarnya sebuah cerita. Di sini emang gue pribadi belum sampai selesai bacanya yang dari pinjem kemarin. Inti dari cerita ini mengungkap perjudian terbesar se-Asia. Jadinya daftar isinya seperti ini. Jadi bagian bab 1 itu ada kami mohon jawab dengan cius. Ini aneh sekali, lebay banget menurut gue. Kemudian ada diskusi warung kopi di bagian 2, terus kemudian di bab 3 ini ada buruan, ntar ada perburuan. Bab 3 itu apa pula ke lapor tua. Aduh, gue kayak orang nyostrap gini. Terus yang kelima ini ada babnya gue mau ngaku kalau gue gak. Ini scene paling gila yang pernah gue lihat ya, dimana waktu pesawat mau kecelakaan tapi ada orang yang ngaku gay. Ini goblok banget nih. Kisah cinta dua dunia. Terus di bab 7 ada mie goreng, woi mie goreng. Terus yang epilog, nah epilog ini sebenarnya di epilog itu lebih ke apa ya istilahnya, kayak cerita selanjutnya yang akan mereka ungkapkan. Nah, di kisah selanjutnya yang mereka ungkapkan itu ada di part 2 nya jadi buat kalian yang ingin nonton silahkan. Udah rilis filmnya, gue yakin di Jakarta udah rilis. Kemudian gue bakal kasih tunjuk pemain-pemainnya. Nah, di belakang ini ada par pemainnya. Jadi ini ada Om Indro Warkop, ini legend. Ini ada Barry Prima, terus ada Sasha Stevenson. Kemudian ini siapa ini, gue gak apa nih. Ini ada Vico, ada Ko Ernest, ada Bintang BT, terus ada G Pamungkas, terus ada Ari Kriting, kemudian ada Mongol Stras, ada Kemal Palevi, ada Babi Cabita juga. Pokoknya rata-rata yang main ada pemain stand up. Nah, di part 2 nya nanti kalian akan lihat action dari Bang Yayan Ruhian. Ini dikasih lebih greget nih. Pokoknya
Buku ini menarik banget buat dibaca di waktu senggang. Dan untuk harga ini mungkin harga berkisar sekarang 30 sampai 50 ribuan. Silakan beli di Gramedia terdekat kalian. Itu tadi sekilas cuplikan dari buku komik Casino King Part 1. Untuk part 2-nya silahkan kalian beli kalau mungkin ada ya, karena gue belum ngecek stoknya di Gramedia. Oke, seperti itu aja reviewnya. Oke, itu tadi adalah hasil unboxing dan review buku dari komik Casino King Part 1. Buat kalian yang penasaran dengan filmnya, silahkan cek di sini. Dan buat kalian yang ingin nonton filmnya yang part 2, silahkan datang ke bioskop terdekat Anda dan lo tinggalin komen di view gue seperti apa filmnya, karena gue sempat nonton. Sebelumnya gue juga mau ngucapin terima kasih karena beberapa hari kemarin gue udah mencapai 1500 subscriber, dan ini adalah pencapaian terbaik gue karena yang channel lama itu ke banned sebelum jumlah subscribernya mencapai 1k. Gue juga mau terima kasih buat teman-teman yang udah mensupport gue, buat orang-orang yang tahu gimana perjuangan berat gue membuat channel YouTube ini, dan buat kalian yang ingin sekali mendukung besarnya channel ini, jangan lupa like, share, and subscribe kalau kalian suka. Kalau kalian gak suka, paling gak lo ninggalin komen di bawah ini kenapa kalian gak suka dengan channel gue. Dan buat unboxing dan review selanjutnya bakal gue buat lebih menarik, dan gue juga mau mengeset tempat ini menjadi lebih baik lagi, dan gue mau dukungan terbaik kalian. Gue ingin support kalian agar channel ini benar-benar berkembang seperti channel-channel YouTubers terkenal lainnya. Thanks for watching buat kalian yang udah nyaksiin. Oh iya, selamat hari Valentine buat kalian merayakan, dan buat gue dan buat para jomblo-jomblo lainnya, mending mager di rumah aja, karena buat apa kalian nonton video ini kalau kalian ada di luar. Thanks for watching. See you next time.